moments later. Halo guys, gua Gali dari Herman Addictive. Hari ini gua bakalan review senjata yang minggu kemarin kita buat bersama tim. Nah, mungkin ini pedang tidak asing lagi untuk kalian yang dulu pernah nonton Final Fantasy atau yang sekarang baru nonton Final Fantasy. Nah, pedang ini dimiliki oleh salah satu karakter yang istimewa di sana, yaitu Sephiroth. Gua buat pedang ini sama tim itu hampir 1 bulan. Gua bikin barangnya sesuai dengan karakter di gamenya. Nah, gua ambil dulu pedangnya. Nah, ini dia pedangnya. Pedang ini berukuran 133 cm. Kita sesuaikan dengan ukuran dunia nyata, karena kalau di game itu hampir 2 meteran. Mungkin kalau misalkan kita buat 2 meter itu akan kesulitan untuk menutup. Jadi kita sesuaikan dengan dunia nyata. Ini namanya Suba. Kita memakai logam kuningan. Terus ini Same. Kalau kulit ini Same, kita memakai kulit pari asli. Terus talinya katun. Ini pakai tanduk kerbau. Terus sarungnya ini kita pakai bahan kayu snorkeling, kayu keras. Nah, kita buka bilahnya, kita bilahnya. Ini dia, detailnya dia. Nah, bilahnya itu 1 meter ya panjangnya. Kalau misalkan kita buat lebih dari 1 meter bisa. Cuma pasti ada kendala saat proses noto. Itu noto itu ada proses pemasukan pedang ke sarungnya. Terus ini juga bisa dibongkar pasang, karena ada pasak di sini. Ada pasak, jadi kita misalkan mau bersih-bersih, kita bongkar dulu. Kita bongkar. Nah, lebar bilahnya itu 3 cm. Kita pakai lebar bilah 3 cm. Terus tebal bilahnya 6 mm. Kita tes ke kertas. Ini kita menggunakan kertas ABS. Kalau pedang panjang emang agak susah ngetesnya ya. Jadi kurang maksimal. Kita tes lagi. Jadi untuk bahan ini sendiri, ini pakai baja, jadi tajam. Nah, ini sangat tajam ya, jadi penggunanya harus hati-hati. Nah, kita cari aman dulu, kita tutup lagi. Kalau misalkan ukuran 1 meter itu ideal, kita nutup bisa sendiri. Kalau misalkan ukurannya lebih panjang, kita kerepotan dalam menutup. Nah, untuk berat pedangnya ini sendiri, ini sekitar 2 kiloan. Jadi nyaman untuk dibawa, karena tidak berat juga. Mungkin itu saja review singkat dari gua. Kemungkinan untuk video selanjutnya, kita bakalan review dari awal pembuatan hingga seperti ini jadinya. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, like dan subscribe. Terima kasih ya. Dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.